Hari ni mak aku ajak pergi camping. Camping tu kenapa lah camping? Orang tu kampung nak camping. Kemoh. Dulu lama-lama pengakak tu lah ingat kemoh. Awak ada pun gadget lah apa lah. Dan ni gadget-gadget telefon. Kemoh ni kemoh. Kemoh dia. Kemoh anjitang. Anjitang. Orang tengah tu kampung anjitang. Black dog. Lepas tu pun ni kawasan sekitar dengan tempat aku kemoh ni lah. Jadi ini benda putih ni kenapa pula? Bukan benda nahangin. Benda putih ni adalah layar putih. Layar putih benda orang nak tak benda pacar projektor. Sebab aku punya tank ni dia nama Selima. Atas ni tempat takung air. Bukan asal memang mari ada takung air. Tapi aku ngerti. Aku tak ada air dia penuh tu. Lepas aku kuruh dalam ni. Bila kuruh dalam ni ni. Lepas tu boleh buat ambil mayang. Jadi kalau macam nak wasuk keting anak ke apa ke tu tanda macam nak mandi ke nak apa ke ni tanda. Tandanya kosong je. Benda dalang ni tak ada benda lagi. Masuk tanda tak ada lagi. Tapi boleh beli. Dia ada hot jenis boleh masuk chemical. Lepas tu dia jadi air. Kalau nak camping sungguh lah. Lepas tu pun sini pun boleh lepas orang pakai benda orang panggil Bangla. Jorang Bangla kata. Lepas tu pun ni air penuh. Air penuh. Dalam tu ada bilik. Ada bilik. Dia panggil inner. Ada bilik. Kemoh ni dua bilik. Ada buat tamu sebilik se. Macam rumah banglo ni. Family ke apa gini. Lepas tu pun ni kuasang aku camping. Aku semua tangga aku tunggu. Nak aku boleh penuh air. Lepas tu pun gini lah cara tadoh je. Gini. Sebab lah camping-camping ni sebenarnya kedepan survivor orang panggil. Ataupun hidup berdikari. Berdikari. Oh tak berah. Tu duit banyak tu sayang tu. Aku baru nak target. Maksudnya kalau buat seorang kerja gini lah. Baru nak uting. Tu duit meneleh seluruh-seluruh dia. Mari beruh macam tsunami tu. Dah habis lah. Dah lah nak tunggu lah panjang. Nak beli penuh. Tak boleh. Atau anggorang je. Kan orang akan bawa. Demo tak boleh. Tak boleh nipu. Okay lagi. Masuk rata. Padahal kita anggorang bukan 8 jam lah. Dalam 5 minit. Nak beli tunggu. Tapi lama jugalah. Lepas tu pun basuh tangan. Bila penuh benda tu boleh buat basuh tangan. Lepas tu pun aku ambil aku sihir. Tenang kubur kino. Riu awam minda. Jatuh bangkan nata. Tenang. Gini. Bila ada aku sihir je mesti kena lagu tenang. Sebab apa ya? Tak ada ke lagu. Macam orang mau. Ketik-ketik-ketik. Tak ada lagu gok ke benda ke. Sebab apa mesti kena tenang. Kino tiu awam minda dan pengandang nota tenang tu dia tenang parok dah habis tenang apa gabok ni orang kabar camping tenang mengingat barang camping ni murah ke kan? Tenang juga tenang lah tenang orang lain tenang kalau kita pasang ni kalau pasang kemoh ni tak tenang kalau jun tidur lah kemoh je tenang lah. Kalau you pasang kemoh, big up muka-muka ya. Nak kalau belaga dengan angin. Oh, tanya kita nak pasang kemoh, tanya itulah angin mari. Gabok lah muka, dia tak tenang mana lah. Orang nampak kita healing-healing tenang lah. Tanya masang ni, tanya kita nak setting tapok benda, tanya ribut mari benda semua. Waktu tak tenang lah. Lepas tu pun, ni adalah power station. Kenapa pula power station lah? Kira power bank lah. Power bank lah, aku tunjuk lah. Dia jenama Blue ET. Kalau kau nak beli RM5,900 harga dia. Dia boleh cah 500 kali telefon. Dan berapa kapasiti dalang dia? 640,000 mah. Maknanya power bank pun berapa putih ada dalang. Gitu habis kurang. Lepas tu pun ini adalah kipas Opola. Opola ni mana kipas dia? Kipas dia macam kipas rumah. Begepa musim. Lepas tu pun ya harganya berpatutang lah. Pakai bateri juga. Portable. Lepas tu pun aku gerak gemuk-gemuk. Bangun gemuk ni kalau dah tidur. Lepas tu kakak bangun. Kakak pun baru bangun juga. Tapi gemuk kalau dia tidur je bangun lewat. Lepas tu alih basuh nitik pipi. Lepas tu pun aku nak tunjuk aning. Dia panggil topper. Ataupun lembek lah kira. Lembek ni dia bukan 100% angin. Kalau mu nak berkemping jangan beli hot jenis lembek angin kau. Sakit tubuh. Dia sebab macam kita tidur atas tayar blazer. Bukan tayar blazer. Tiup blazer. Dia jadi neting-neting tak sedap. Dia kena ada spang sikit dalam. Tadi ada spang, lepas tu kita masuk angin sikit. Sedap tidur atas benda tu.
Walaupun nipis tapi sedap. Lepas tu anak buat roti canam, roti canam telur. Roti canam telur saya kelepah, 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 kelepah. Lepas tu tiba-tiba dia main lah lepuk air yang ada di tepi kemoh tu. Main guling lah apalah. Mula buat jalan lah. Ye, suka sangat main. Bila dia renyang-renyang gitu, dia naik kotor keruh. Bila kotor keruh tu, dia jadi korang galak. Bila keruh korang galak, keruh korang galak. Jadi orang kabur rata hak dia nak. Lepas dia mandi ambil bilah lalu dengan ujang. Hai ujang juga bilah. Tapi hai ujang masuk apa ni, masuk ni lah. Apa ni orang panggil sabung dia tu. Lepas tu pun tenang ribut Cina. Ribut Cina, kubur Cina. Lepas tu pun ni, kalau aku tengah cah, anak aku tekan tutup. Bila nak penuh bakteria, tiba-tiba dia puas maya gigit kakak dia. Mereka tengok. Berbirak kawan tu. Dah dia balas. Hak tu nak tekan, hak tu nak tekan. Lala kerak sekali. Biasa lah dokkan anak muda nak gigi lah kakak dia. Orang nombor dua ni wahi gigi orang. Dah nombor tiga tak ada lagi. Lepas tu dia gigi kerak gigi. Nampik saya tu. Wah nangis. Dia puas mat. Dia balas lah. Lepas tu tekan buka tutup. Buka tutup. Buka tutup. Ada natuk juga yang buat attaching ni. Lepas tu pun remok ni wahi tekan tutup. Buka tutup tengok. Lepas tu pun aku pun. Masuk ni lapar perut sungguh tu. Pagi tu adalah follower aku ni, kawan aku nama Engku Abu Bakar, dia mari atur breakfast pagi ni makan apa ni, roti telur power. Lepas tu pun ni masukkan kembara ni, bukan kereta dia, jenama makanan. Mana jenama makanan ni? Kita ubuh air masuk je. Air ujang pun boleh ubuh dalam sungguh. Ubuh air ujang, lepas tu kita tok 2 pack je lauk se nasi se. Lepas tu dia jadi panas. Sebab apa? Dia ubuh kobat dalam. Dia ubuh batu kobat dalam. Dia jadi panas, tubik asap gitu. Kelung asap. Oh, asap kelung tubik. Oh. Berkelung asap. Oh. Lepas tu pun bila asap tubik, lepas tu dia jadi panas. Lepas tu kita boleh makan panas-panas. Allah, sedap makanan ni. Masa ni aku live. Jadi dok banyak mana lah aku boleh rekod sini. Oh, lepas tu pun aku pergi ambil lah troli ni. Sebab apa ambil troli? Aku nak pergi ambil air habis dah. Masa ni dia dah hujan dah. Hujan riti-riti dia. Nak tunggu rasanya 3 jam pun nak boleh penuh atas flagship ni. Lepas tu pun ambil lah troli dah. Air berat nak bawa dengan tangan nak geng-geng gitu. Mampu keras. Lepas tu tiba-tiba tengah ambil troli. Abang nak jaga kawasan sini mari. Nak ambil nampak kata lagi. Boleh. Biar tak ada masalah. Abang ni pun gila. Ya lah jaga kawasan sini. Bersih-bersih benda semua sini sekitar sini. Dia bersih. Lepas tu pun dia marilah. Dia tengok live aku. Dia mari sini ambil rambut. Sebab ni masa ni nak balik kerja. Dia bagi yang jaga bersih-bersih surah gitu lah. Kutip-kutip sapa benda semua. Dekat bawah sini ada benda anjing je lah ada. Orang-orang jahat benda tak ada aneh dia kata. Lepas tu pun ni lah. Aku sambung pulak pergi nak buka. Sebab dah ye mari tu aku berhenti kejap. Lepas tu pun cara bukanya mu tekan je tengah gitu. Macam mu nak buka dia kanopi jual pasal minggu. Kelekah tolak je ni. Biup. Dia jadi kembang gitu. Jadi barang ni harga lebih kurang dalam kat 500 lebih lah. Aku dah malam nak kabur tepat lagi. Salahkan jadi tu pulak. Jadi isu pulak. Lepas tu pun meletak lah papang bawah dia ni. Papang yang mu lipat buat likung dia di tu. Meletak papang ni. Jadi berat dia boleh berapa? 200 kilo boleh lagi. Dah cahaya eh. Lepas tu pun mudah duduk. Tengok aku nyek. Nyok. Aku nyuk. Tengok apa berorak kaki. Dah kaki macam hak. Bukan aku nak kutuk diri aku. Tapi gitulah gambarannya. Nak katanya boleh naik ramah. Aku biasa bawa Alia jalan kereta sisi. Aku letak dia dalam sungguh. Lepas tu siya dia boleh berik. Kalau macam mu nak berik ke lekat-lekat, you boleh mati. Mu tak usah belilah stroller baby ke apa ke. Benda ni kecil je duduk dalam kereta. Lepas tu pun aku ambil mayang. Kalau ambil mayang Alia tulah pegang gitu. Senang lah. Bila kita tak penuh air dalam tu, kita ambil mayang. Sen ambil mayang benda semua. Lepas tu pun ya kalau kita nak tu, kita pakai pang benda ni. Jadi kamu dah gitu. Bila berkemping ada cukup lekat. Tapi mampu kerah juga nak boleh cukup kat ni. Mana kena menabung jugalah. Lepas tu pun kena ada tau sapa. Hak ni paling penting kan. Makan-makan nasi jangan buang kata. Tau sapa mesti kena baru premium. Lepas tu pun aku kupu-kupu sapa tu letaklah dalam troli ni. Alah-alah nak pergi ambil air, kita pergi buang sapa lagi benda. Kat mana? Dekat surah ni ada tau sapa. Lepas tu pun anak aku nak ikut juga. Duduk lah kat sapa biar rasa kita nak ikut ngak. Lepas tu pun tutong air kita gisi air. Lepas tu aku pun erik lah erik troli ni. Tayar dia jenis lebar sikit. Baru jenis black dog ni. Sebab ni sebab dia apa ni, dia brand molek sikit ke mana aku tak tahu lah. Hot ni boleh naik atas pasir rata. Sebab dia lebar. Mu nak bawa berat mana pun tak ada masalah. Janji mu tu kudurat tu kena tarik kuat.
Mutarik slow tak jadi kot. Jauh-jauh kot ajalah. Dalam lebih kurang 200 meter lebih kurang. Anggorang. Dengar eh. Bukannya mitot tepat-tepat ukuran selok-bulok aku. Buang siapa sini? Buang siapa? Patutpun ni kawan aku. Dia jaga payung motor taksi. Siapa nak naik payung motor taksi boleh lah mari di Pulau Risang ni. Ni by Charlie Gas. Patutpun aku lengung situ. Patut aku pun tariklah dia pulak. Nak isi air mak telamaknya. Buang siapa? Patut isi air. Patut lepas isi air. Marilah tetamu-tetamu ni, follower-follower aku belakang ni mari. Lepas mari yang ni, mari yang mula mari hari. Lepas tu mari makcik yang wang hasbah ni. Lepas tu pun ni follower aku daripada setiu mari. Mari seorang bagi rezeki. Mari seorang bagi air, bagi kepuk tu semua. Di ramanya mari melawat. Lepas seorang-seorang mari. Ni aku gini lah. Siapa nak mari open je, tak ada masalah pun mari je lah. Tak ada ha. Kita layan belaka. Tapi gini lah apa kekurangan lah. Kena terima lah. Lepas tu pun lepas balik tu mari pula Abadi dengan anak dia mari. Lepas tu pun sapalah Abadi. Ayas pun kita pergi buluk. Lepas tu pun ayah pun gatal dah garu. Yemai yang nak situ. Lepas tu pun sapa Abadi. Lepas tu pun salam lah. Ramai tak jumpa Abadi. Ni Abadi. Lepas tu malam garik dah. Lepas cakap-cakap dengan Abadi garik dah. Lepas tu pun ikutik lah siapa-siapa orang buang tepi-tepi tu. Hak dok dan nak ikutik dah. Hari ni saja cara ke kemoh benda semua dok dan nak cara ke siapa. Lepas tu garik baru ikutik siapa sesa. Siapa hok mari lepak sini, janganlah buang sampah ngata. Bukan kata siang aku kutip dok, tapi akan jadi punuh mata memandang orang-orang luar mari. Rugilah kan. Tepat comel tapi buang sampah dok dok tepat dok setepat benda dok kena pada tepat ini, jadi dok comel lah tepat tu. Video ni jadi gelak. Bila jadi gelak, set motion lah kalau bermanfaat.